Nah ini gue mau makan sepuasnya, beneran 100 ribuan. Ini makan di GoGrill lah, lengkap banget. Dan itu gede banget telur, beneran gede banget. Lihat dah, ini pilihan dagingnya tuh banyak banget. Ini ada daging, ada ayam, udah gitu ada ikan juga, ada cumi juga, banyak banget pilihannya. Udah ada yang pakai bumbu juga, udah gitu juga ini 110 ribu kita bisa makan wagyu sepuasnya. Ada jamur enoki juga, udah gitu juga ini pilihan sukinya, ini kita bisa ambil sepuasnya juga. Ada mie, pokoknya ada dumpling-dumplingan. Udah gitu juga ini ada bubur kacang ijo, ada bubur ketan hitam juga. Udah gitu juga ada spaghetti, ini spaghetti ada dua macam. Ini ada yang aglio olio sama yang ada bolognese juga. Terus juga ada topoki sama yang topoki goreng nih lur. Terus juga dessertnya ada jelly semangka sama rujak nih lur. Ih enak banget ya sepuasnya. Terus favorit gue juga es krim lur. Kita bisa ngambil es krim sepuasnya. Nah lur, ini gue udah ambil semuanya. Ada daging, udah gitu juga ada sukinya. Tuh banyak banget kan ya pilihannya. Nah itu kalau misalnya kalian udah habis di meja, kalian bisa ngambil lagi nanti sana. Nah ini gue masukin semuanya. Bener-bener kayak tinggal dimasukin aja, tinggal dimasak sendiri sampai mateng. Terus juga sukinya, masukinnya dua kuah, ada yang tom yum sama yang kalbu. Masukin lur. Semua itu bisa digrill atau direbus, ini direbus deh, 2-3. Nah jadi harganya tuh 110 ribu, makannya tuh 90 menit. Tapi itu yang di meja harus habis ya, soalnya kalau misalnya nggak habis, kalian tuh bakalan kena denda. Jadi saran gue tuh kalian ngambil dikit-dikit aja. Nah yang gue suka dari GoGrill ini, dia tuh harganya cuma 110 ribu, jadi nggak ada paket-paketan gitu. Udah kalian tuh bisa ngegrill sama suki-sukian gini sepuasnya 110 ribu. Jadi saran gue kalian jangan makan dulu di rumah, karena ada wagyu juga. Kalian bisa makan wagyu sepuasnya juga. Ah mantap, GoGrill terbaik. Udah gitu kan mereka tempatnya di upgrade ya, jadi yang bawah itu ada area AC gitu, jadi gak pengap. Terus juga kerennya lagi, dia tuh ada lantai 2-nya. Lantai 2-nya juga gede banget, bener-bener ruas banget. Terus juga ada area outdoor-nya, jadi kalau misalnya kalian mau ngerokok bisa di sini nih. Mumpung sepuasnya makanan di meja udah habis, ini gue nambah lagi, tapi kalian harus habis ya. Daging sama sukinya jangan sampai sisa deh. Nah, itu pindahan dari outlet yang sebelahnya, yaitu GoGrill di Bogor.